Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Wa fi hadhil marrah wa fi hadhil fursah, pada kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mulai belajar melakukan tasrif istilahi. Mengubah dari fi'il madhi ke mudhari, amar dan nahi, lil af'al ar-ruba'iyah, untuk fi'il-fi'il ruba'i, imma mujarradatan wa imma mazidatan. Fi'il-fi'il ruba'i, baik yang mujarrad maupun yang mazid. Baik, sebelum itu, coba bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ingat-ingat, fi'il ruba'i itu apa definisinya? Yang terdiri dari empat huruf. Fi'il ruba'i adalah fi'il yang terdiri dari empat huruf. Bagus. Fi'lun ruba'iyun. Al-fi'lu ar-ruba'iyu huwa al-fi'lu alladhi lahu arba'atu ahrufin. Fi'il ruba'i adalah fi'il yang memiliki empat huruf. Taib. Hatu li misalan minal af'al ar-ruba'iyah. Bapak Ibu silakan berikan contoh beberapa fi'il yang termasuk dalam fi'il ruba'i. Silakan. Zalzala. Zalzala. Ya, ini Ibu ingat kasus ini ya, kasus gempa bumi. Jadi ingat zalzala ya Ibu ya langsung. Iya. Zalzala. Baru satu. Ada lagi siapa mau coba? Hamdala. Hamdala, baik. Hamdala. Dua lagi, siapa? Rofrofa. Rofrofa, bagus. Yaliha, man. Waswasa. Waswasa, kelas. Yakfi, bagus ya. Ada empat. Naktub ala hadis sabburah arba'ata af'alin ruba'iyatin. Kita tulis di papan tulis ini, di whiteboard ini, empat fi'il ruba'i. Hiya, zalzala, hamdala, rofrofa, wa waswasa. Ana as'alukum. Ini fi'il yang ruba'i ini, mujarrad atau kamazid? Mujarrad. Mujarrad. Kenapa disebut dengan mujarrad? Ada tambahan. Karena belum semuanya ada tambahan. Asli. Masih asli. Belum ada ziyadah ya. Belum ada ziyadah. Nah, sekarang coba. Sorry. Hadihi al-af'al ilal mudhari. Silakan tasrif fi'il ini ke fi'il mudhari. Zalzala. Man yastati'? Siapa yang bisa? Zalzala yuzalzilu. Baik. Zalzala yuzalzilu. Yuzalzilu. Zalzala yuzalzilu.
Berikutnya hamdala. Sarif ilal mudhari. Polanya sama. Zalzala yuzalzilu. Hamdala. Hamdala yuhamdilu. 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 Kasroh, kasroh. Rafrafa. Rafrafa yurafrifu. Rafrafa yurafrifu. Baik. Yurafrifu. Kasroh. Terakhir, waswasa. Siapa mau coba? Yuwaswisu. Waswasa yuwaswisu. Yuwaswisu, wisu durin nas, ya. Nah, ingat, siapa itu? Ibu Halimah ya. Surat apa itu? An-Nas. Surat An-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yuwaswisu itu fi'lun mudhari'un ruba'iyun, fi'il mudhari' ruba'i. Nah, nanti kalau kita ditanya, coba yuwaswisu kembalikan ke fi'il madhi, maka jawabannya adalah waswasa. Waswasa yuwaswisu. Waswasa yuwaswisu. Nah, ini semua zalzala, hamdala, rokroka, waswasa, kulluha af'alun madiyatun ruba'iyatun. Semuanya ini empat fi'il ruba'i madi. Wa fi shimaliha, dan di sebelah kirinya, yuzalzilu, yuhamdilu, yurafrifu, yuwaswisu, kulluha af'alun mudhari'atun. Semuanya adalah fi'il mudhari'. Nah, perhatikan. Okay. Yang penting adalah bisa mengubah dari madi ke mudhari' dulu. Yang paling penting mentasrif istilahi itu adalah mengubah mentasrif dari madi ke mudhari'. Adapun fi'il amar dan nahi lebih mudah karena mengikuti fi'il mudhari. Apa yang diikuti oleh fi'il amar dan nahi dari fi'il mudhari? Ain fi'ilnya. Huruf sebelum akhir. Yani okay. Harokatnya. Kalau kasroh, nanti fi'il amar dan nahi juga huruf ini kasroh juga. Ikut. Ikut selalu. Okay. Fi'il amar, ain fi'ilnya, atau huruf kedua sebelum akhir, selalu sama dengan fi'il mudhari. Fi'il amar dan fi'il nahi, huruf kedua sebelum terakhirnya, sama dengan fi'il mudhari. Selalu. Oke. Okay. Sedangkan madi beda. Zalzala yuzalzilu, hamdala yuhamdilu, rofrofa yurofrifu, waswasa yuwaswisu. Nah, untuk tasrif istilahi dari madi ke mudore, untuk fi'il rubai mujarod, polanya, wazannya cuma satu. Seperti ini semua. Yu'a'i'u. Hamdala yuhamdilu. Waswasa yuwaswisu. Rofrofa yurofrifu. Zalzala yuzalzilu. Enggak ada lagi pola yang lain. Jadi rubah itu saya simpan di akhir bahasan karena sangat mudah. Artinya kalau sulasi sudah bisa kita lampaui dengan baik dan selamat, maka rubai cukup dengan sekilas pandangan lewat dengan mudah. Insya Allah. Baik, sekarang kita coba. Ini ada empat yang tertulis di papan tulis. Yang lainnya saya akan sebutkan. Silakan Bapak Ibu ubah fiil-fiil yang saya sebut. Dahroja. Dahroja. Yudah Riju. Yahroja Yudah Riju. Basmalah.
Yubasmila. Yubasmilu. Haukola. 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 Yuhaukilu. Sabhala. Yusabhala. Yusabhilu. Sabhala. Yusabhilu. Sabhilu. Golgola. Golgola. Yugolgilu. Golgola. Yugolgilu. Tok toko. Tok toko yutok tiku. Syaitona. Syaitona yusyaitinu. Syaitinu. Syaitona itu dari kata syaiton. Syaiton itu isim. Nama jenis makhluk ya. Atau kata benda maksudnya isim. Tapi juga bisa dijadikan fiil. Dan fiilnya adalah rubai. Syaitona. Syaitona, mensetankan. Okay. Oh, mensetankan. Nah, okay, kalau menjadi setan, ditambahkan ta di depan, jadi ta syaitona. Oh. Ta syaitona okay, okay. Menjadi setan. Kalau syaitona, menjadikan setan. Atau mensetankan. Okay, okay. Berikutnya lagi. Jal baba. Yujal bibu. Dan seterusnya. Mudah kan ya? Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.